Oke, halo gamers. Anjing ganggu banget parah cuy. Oke, terus welcome back to channel NewBB dan selamat datang di video kode keras dari cewek itu. Kita bakal melanjutkan kembali holiday part 3 cuy. Gak ngerti lagi holidaynya ada part-partan seperti ini. Kamu anak TikTok. Kenapa gitu? Kenapa gak holidaynya tuh holiday gitu? Oke lah, kita langsung melanjutkan saja ya cuy. Kemarin itu kita sampai di mana? Kita itu berpisah dengan Bunda dan juga Dek Tasya. Dan kita bakal berjalan. Oke, what? Oke, kita berpisah dari Bunda dan Tasya cuy. Kini sampailah lo di tempat rekreasi yang sudah direncanakan tadi. Sebuah area terbuka alam yang begitu sejuk suasananya. Biaya masuk sini pun murah, maka dari itu banyak sekali para muda-mudi yang ngabisin waktu berdua di sini. Di sana lo bisa melihat banyak pengunjung yang sedang asik mencoba berbagai fasilitas yang ada. Aku tidak perlu fasilitas itu. Aku perlu fasilitas dari Rini gitu. Seperti para layang berkuda. Siapa yang ingin mencoba fasilitas berkuda? Di sana juga terdapat banyak warung-warung kecil untuk mengisi perut. Tak hanya itu, loginnya juga dimanjakan dengan pemandangan gunung dan pepohonan yang begitu asri. Banyak sekali pemandangan gunung di depanku. Brr. Tahu dingin begini, mending aku bawa jaket deh. Lemah banget sih kamu, segini aja dibilang dingin. Yuk ah, kita jalan ke dalam. Rini menarik tangan lo agar lo berjalan bersamanya. Hani, fotoin aku di sana dong. Kayaknya cocok deh kalau dimasukin ke Instagram. Boleh sini aku fotoin. Yeay. Dengan bersemangat Rini langsung berjalan mendekat ke pohon. Cis. Lo pun ikut menghampiri Rini, mulai membidik mana posisi yang tepat buat ngefoto dia. Ngebidik posisi yang tepat untuk ngefoto dia. Ih Hani, ya jangan di situ fotoinnya, nanti kelihatan gendut akunya. Bukan kamu yang gendut, tapi ada sesuatu yang gendut. Lah enggak, percaya deh. Ya udah deh, buruan fotoin. Ya sudah, siap pasang kuda-kuda. Lo pun memfoto Rini beberapa kali jepretan. Layaknya model, Rini pun berpose dengan PD-nya di sana. Gimana, bagus nggak beb? Pasti pacar kamu kelihatan cantik banget deh di situ. Nih, mau lihat sendiri nggak? Coba sini aku lihat. Rini langsung berjalan menghampiri lo. Diambillah kemudian ponsel miliknya dari tangan lo. Cantiknya. Bukan, benar aku cantik banget di sini. Makasih Hani. Foto lagi yuk, kali ini berdua pakai Polaroid. Eh, mau foto berdua nih? Iyalah, aku kan pacar kamu. Masa kamu gak mau foto sama aku? Apa jangan-jangan kamu takut ketahuan seseorang, makanya kamu gak mau foto sama aku? Atau jangan-jangan kamu masih gamon sama mantan kamu itu? Eh, apaan sih? Orang kita sudah liburan bareng gitu. Tidak ada pikir mantan. Urut aja aku mah sama ibu negara. Ibu negara, haha, berlebihan kamu. Yaudah sini, deketan lagi. Jarak antara lo dan Rini pun semakin terpangkas. Cekrek. Perlahan mulai keluar hasil jepretan pada Polaroid milik Rini. Ih lucu, gemes banget muka kamu kayak anak SD abis menang lomba balap karung. Hah, makasih ya. Alay. Mana-mana alay. Nih, Rini nyerahin foto Polaroidnya ke lo. Nih, mau liat gak? Usai berfoto ria, lo dan Rini kembali melanjutkan petualangan di sana. Dang. Sambil bergandengan tangan, lo dan Rini memerhatikan pemandangan yang ada. Semua indera kalian dimanjakan oleh alam. Babe, apa sayang? Coba deh pinjem HP kamu sebentar. Mau ngapain? Udah sini. Udah kita kasih lah. Nih, Rini langsung merebut HP lo dari tangan lo begitu aja. Wah, aku suka deh tempatnya, bagus banget babe. Gak panas juga, malah dari tadi anginnya bikin aku pengen meluk kamu terus. Tapi sayang, terlalu rame di sini. Jadi kurang romantis suasananya. Ya udah kamu mau di mana? Ini sus developernya yang sus. Justru makin rame makin bagus berarti tempatnya. Oh begitu ya. Soalnya kalau sepi apalagi di tempat kayak gini, nanti yang ada ketemu sama aku. Ah nyebelin, dari semalam bikin aku parno. Astagfirullahaladzim. Eh itu ada sungai-sungai. Saya sudah download game ini. Tuh kan udah download. Eh itu ada sungai-sungai kecil, kita kesana yuk. Kita main air, ha? Main air. Eh sungai. Mau ngapain kesana? Main air ini. Lo pun mulai melepaskan sandal dan masuk ke dalam sungai tersebut. Gila dia berenang pakai baju anjing. Ani kamu ngapain sih kesana? Itu kan kotor, nggak pakai sandal lagi. Dih, nggak apa-apa. Udah buruan sini, ngapain coba ngeliatin begitu? Rini langsung menggelengkan kepalanya tanda tidak mau. Ya elah kenapa? Udah sini buruan. Gak mau ah, dingin. Udah gitu
udah gitu itu kamu gak pakai sendal gak apa-apa. Kan di dalam airnya banyak tanah sama pasirnya. Sorry nih Rini, bolang. Gak apa-apa, udah sini pakai sendal. Main air sama Abang Adit. Ya udah deh, tapi kalau ada apa-apa tanggung jawab lo ya. Ya sayang. Akhirnya Rini setuju dan mulai berjalan menghampiri lo. Ikut masuk ke dalam sungai yang kedalamannya hanya sebetis orang dewasa tersebut. Ih, dingin. Hahaha, kan udah aku bilang dingin. Tapi gak apa-apa, kan ada aku. Ah, gombal aja kamu. Ini kenapa ada cipratin air gitu? What? Lo menunjuk ke arah sebuah batu berukuran besar di sana dan mulai mendekatinya. Eh, tunggu, aku susah jalannya. Ya, lo pakai sendal gitu loh. Orang mana berenang pakai sendal? Lo meraih tangan Rini untuk digenggam, namun saat hendak melangkah maju, tiba-tiba keseimbangan tubuhnya goyah. Wih, berarti goyah gitu kayak dipeluk gitu. Ih, Hani, aku mau jatuh. Enggak, udah pegangan sama aku yang kuat. Ih, Hani. Ah, udah deh, sini kamu biar aku gendong. Biar abang gendong. Eh, gendong. Lo pun berbalik badan, kemudian jongkok di hadapan Rini. What? Rini pun naik ke punggung lo dan mulai jalan ke bebatuan besar tadi. Dan menurunkannya lagi di atas batu tersebut. Dasar penakut. Eh, apa kamu bilang barusan penakut? Eh, dasar kurang ajar. Rasain nih. Rini mulai mencipratkan air. Oh, air sungai ke lo. Pur gitu ya. Basah. Lo pun ikut membalas perbuatan dengan ikut menyipratkan air kepadanya berulang kali. The fuck? Ih, curang, aku kan cuma sekali, Hani. Makanya jangan iseng. Awas kamu ya. Rasain juga nih pembalasanku. Akhirnya lo berdua malah main saling ciprat-cipratan. Memang developernya dari iklannya sudah sus, gamenya sudah sus. Dan setelah itu lo kembali menghampiri Rini yang tengah duduk di bebatuan berukuran besar gitu. Asteroid kayaknya yang dia dudukin, men. Kayaknya kalau makan di sini nggak enak deh. Kita pindah aja yuk. Nah, ini sus. Adit tuh mulai sus, kenapa ya? Kita duduk di ayunan kayu di situ aja tuh, anjir. Boleh deh yuk. Tapi babe, ya ada apa? Gendong. Kayak itu bagian itu tadi kayak ada yang muntah dah anjing. Sampainya di ayunan kayu, lo dan Rini pun makan bersama sambil nikmati pemandangan dengan ditemani hangatnya kuah mikap dan obrolan ringan yang kadang-kadang bikin lo dewasa, lo ketawa. Tapi ya jujur sih, aku ngerasa ini adalah salah satu hari paling bahagia buat aku. Lebay ya. Intinya makasih banyak ya, aku sayang kamu. Kapan-kapan kita kesini lagi ya. Boleh, tapi berdua ya. Tuh kan, gamenya sus anjing. Tak terasa waktu cepat berlalu, lo dan Rini menikmati waktu berdua di sini hingga lo tersadar bahwa seharusnya lo kembali ke hotel. Eh, sekarang udah jam berapa ya? Enggak tahu, aku enggak ngecek jam dari tadi. Emang kenapa sih? Lo langsung melirik ke jam tangan lo dan mendapati bahwa waktunya sudah mondok. Lo dan Rini pun langsung bergegas pergi dan dari tempat tersebut dan kembali ke hotel. Mengendarai mobil dengan kecepatan nyaris maksimum. Sampai di hotel, lo langsung menemui Tasya dan Bunda di kamar. Sesuai dugaan lo, terdengar suara Tasya yang kelihatan lagi ngedumel sama Bunda di kamar. Krit. Tapi kamu ketinggalan ya, Dit? Eh, enggak. Terus kenapa tadi Bunda telepon gak diangkat-angkat? Anu Bun, Bunda sampai bingung gimana cara ngubungin kamu dari tadi. Bahkan kamu bahkan mau telepon Rini sekalipun Bunda nggak bisa karena Bunda nggak punya nomor telepon dia. Kenapa Adit, kamu lupa ya? Tadi di sana nggak ada sinyal, Bun. Nggak ada sinyal. Kamu bilang kamu dan Rini cuma pergi deket-deket sini. HP Bunda saja ada sinyalnya kok. Kamu sama Rini pergi kemana, Adit? Pakai dipermasalahin segala. Udahlah Bunda, nggak apa-apa kok. Kak Adit sudah pulang, ini sebaiknya kita berangkat sekarang. Bukannya sebentar lagi jam check outnya bakalan habis. Ya sudah, sekarang kita check out. Jangan sampai ada barang yang ketinggalan ya. Iya Bun. Lo langsung memasukkan barang-barang lo ke tas. Dan gak lama setelah itu, lo dan yang lain check out dari hotel. Berangkat menuju tempat yang sudah direncanakan sebelumnya. Meski suasana masih tegang sebab kejadian tadi, tapi lo berusaha untuk tetap tenang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tenang. Mau iklannya dua kali anjir. Yuhu, Tasya udah gak sabar banget nih. Pengen lihat pemandangan dan foto-foto di sana. Hehehe, yuk semuanya turun. Kini masuklah lo ke dalam kawasan taman bunga. Berarti ini mereka ini ke taman bunga cuy. Sebuah tempat rekreasi dengan padang.
padang bunga yang terhampar luas sejauh mata memandang. Di sana lo disuguhkan dengan pemandangan beraneka ragam jenis bunga yang didatangkan dari segala penjuru dunia. Nah, bro, tidak hanya bunga, terdapat beberapa tanaman bonsai juga menjadi pelengkap keindahan yang memanjakan mata. Air mancur, danau, dan taman air di sana pun tak kalah menyejukkan mata. Terlihat pula banyak pengunjung yang datang menggelar tikar di bawah pepohonan yang rindang sambil menyantap bekal. Sorry guys, ngerap. Wah, luas banget. Bunganya cantik-cantik. Tasya baru pertama kali ngeliat yang seperti ini. Siapa yang ingin ke taman bunga bersama Dek Tasya, guys? Dulu tamannya belum sebagus sekarang, tapi meskipun begitu tempat ini masih jadi favorit para muda-mudi. Oh, pantas aja Bunda ngajakin kita kemari. Sayang, kita kesana yuk. Kak, fotoin Tasya dong di situ. Rini dan Tasya menarik kedua tangan lo secara bersamaan dengan arah yang berbeda. Yang satu ke sini, yang satu mana? Rini semakin narik tangan lo, nggak mau kalah dari Tasya. Ngalah sama bocil. Berasa punya dua istri gue. Ah, Dit, itu adik lu, Dit. Masih kecil, Dit. Astagfirullahaladzim, ini game, cuy. Merasa punya dua istri, katanya. Adiknya masih bocil. Adik pedo, guys. Fix. Tenang. Daripada berebutan begini, mending kita kesana aja, yuk. Kayaknya tamannya lebih bagus, deh. Ya, kok gitu sih? Tapi kan aku maunya kesana. Ya udah deh, Kak. Nggak apa-apa. Tapi fotoin Tasya yang bagus, ya. Berusaha bersikap adil, lo akhirnya ngajak Rini dan Tasya jalan ke tempat lain. Ya, itulah. Harus menjadi penengah, cuy. Dan benar saja, sesuai dugaan lo, hamparan bunga di sana lebih bagus daripada pas awal masuk tadi. Semuanya pun makin semangat karena dimanjakan oleh pemandangan kebun bunga yang lebih warna. Wah, bagusnya. Gimana? Kamu suka kan tempatnya? Suka. Tangan lo refleks mengusap rambutnya gemas saat Rini menggunakan kepalanya dengan semangat. Ayo, Kak, fotoin. Cheers. Ya. Lo mengambil beberapa foto Tasya yang sedang berpose itu. Bagus gak? Coba ini Tasya lihat. Tasya langsung merebut kamera yang sedang lo pegang itu. Langsung gitu ya. Hihihi. Aneh, aku mau foto sambil duduk di ayunan itu. Ayunan. Iya, Tasya juga mau. Yaudah, lo. Lo berdua foto, gue balik. Tasya juga mau, ayo Kak. Lagi-lagi Tasya kembali menarik tangan lo dan mengajak lo ke sana. Sabar, Kak Rini dulu, tapi tadi dia duluan yang pengen. Padahal harusnya mah yang tua yang ngalah. Bocil! Udah gak apa-apa, Beb. Buruan foto dia, baru abis itu aku. Beneran nih. Ya udah, cepetan. Meski kesal, Rini tetap membiarkan Tasya terlebih dahulu difoto oleh lo. Hehe, makasih, Kak. Oh nih, ayo sekarang giliran kita foto berdua. Ayo, Tasya, tolong potongin dong. Tolong fotoin. Lo pun langsung memberikan kamera tersebut ke Tasya. Pasti jepretannya ganggu nih. Sementara kini lo dan Rini, bundanya kemana nih yang gue tanya? Siap untuk difoto sambil duduk mesra berdua di ayunan. Itu tinggal tekan tombol yang hitam aja ya. Aduh, ini tombol hitam yang mana? Pentil nih, hitam tombolnya. Aneh, ayo bilang cheese. Cheese, Sergio. Gimana hasilnya, Sya? Ngeblur nggak? Lo yang penasaran kemudian menghampiri Tasya. Dan bener aja, semua gaya foto lo gak ada yang kejepret. Lo dari tadi belum difoto, Dek. Tasya gak tahu caranya, Kak. Wah! Yang bener aja, masa masih gak tahu sih? Kan tadi udah dikasih tahu caranya sama kakak kamu. Udah gak usah pakai ribut-ribut. Sekarang biar aku aja yang foto. Bentar, kakak pasang tripod ya dulu. Sama aja bohong. Yaelah, udahlah. Di saat kayak gini harusnya kita have fun. Bukan malah selek-selekan kayak anak kecil. Kayak pose yang lucu. 1, 2, titit. Tuh di sana ada tukang es krim kayak enak deh. Mau nggak? Nggak. Aku gamut makan es krim sekarang. Kamu mau es krim juga nggak, Dek? Mau, Mak? Mau. Es krim coklat atau es krim vanila? Meski Rini menolak tawaran lo, lo tetap pergi membeli es krim dan meninggalkan Rini duduk sendiri di ayunan tadi. Bang, beli es krimnya. 2. Lah, satu lagi buat siapa, Kak? Bukannya tadi Kak Rini bilang dia gak mau. Lah, kamu kayak gak ngerti cewek aja, Dek. Oh, cie-cie. Kakaknya Tasya pengertian banget jadi cowok. Apaan sih kamu? Bisa aja kamu, Dek, sarang heo. Nih, apaan? Aku kan udah bilang gak mau. Udah, pegang aja nanti keburu ngomong. Pegang. Waduh, asik bener nih makan es krim. Bunda gak ditawarin. Baru aja diomongin. Bunda sih ke toilet gak bilang-bilang. Udah gitu lama banget. Ya mau gimana lagi, tadi toiletnya antri. Kalian abis ngapain aja? Tadi pas di jalan Bunda ngeliat banyak kuda. Kan gak mau coba berkuda. Bunda, janganlah suruh Adit berkuda. Berkuda? Boleh tuh dicoba, yuk.
berkuda. Berkuda kan gini cuy. Aku mau naik kuda yang putih itu deh. Tasya mau naik kuda juga gak? Tasya gak berani. Bunda. Loh kenapa gak berani? Soalnya takut kudanya loncat-loncatan kayak di film koboy. Bukan film koboy, film dokter-dokteran. Hey dek, kamu gak perlu takut. Kudanya jinak kok, kamu juga bakalan dipegangin sama mamang-mamangnya. Dan mau kalah sama Kak Rini, ayo ikut bawa-bawa aku. Ya udah deh, Tasya coba. Kakak sendiri gak mau ikut Tasya sama Kak Rini naik kuda. Ayo kak, jangan bilang kakak juga takut. Enggak deh, kakak jadi kudanya. Tasya dan Rini pun naik kuda bersama mengelilingi kawasan taman bunga. Tai nih, kecuali sus gitu loh. Sementara lo dan bunda menunggu mereka sambil duduk di bawah pepohonan dan mengobrol bersama. Dan beberapa lama kemudian mereka kembali. Gimana nak, seru perjalanannya? Wah ternyata seru banget bun. Tadi kita diajak keliling taman air sama danau angsa. Terus tadi kudanya goyang-goyang. Tapi Tasya gak takut. Makanya Tasya ditemenin sama Kak Rini. Terus sekarang mau kemana lagi kita? Mending sekarang kita ke... Tasya mau ke Taman Labirin. Ayo bunda Kak Adil Kak Rini kita kesana. Dih. Ayo beruan. Emang bocel. Ayo bro gila lu. Nyasar di mana orang anjir. Sesuai permintaan Tasya, gini lo dan yang lain pergi ke Taman Labirin. Perjalanan cukup jauh sebab taman tersebut terletak di bagian belakang area taman bunga. Dan setelah berjalan jauh sekarang tibalah lo di depan gerbang Taman Labirin. Siapa yang di sini takut ke Taman Labirin cuy? Gila. Ngeri men. Lu di Taman Labirin gitu kayak ada apa ya? Fobia-fobianya gitu cuy. Apalagi kalau lu ketemu terus jalan buntu gitu ya. Lu ketemu jalan buntu terus lu pasti panik men. Sementara Tasya yang lain bersemangat. Bersemangat jalan, tidak memedulikan lo yang tertinggal jauh di belakang. Bahkan bukannya menunggu, ia malah asik bersenandung ria di depan lo. Tapi langkah kakinya terhenti, kemudian dia menoleh ke arah lo dan yang lain. Aduh, jalannya cepet dong kak. Tasya udah gak sabar nih, pengen masuk ke Taman Labirin. Enak ya, kalau bukan adik sendiri dan tadi udah gua jorokin aja tuh. Semang-semang jorokin. Gak peka amat sih kakaknya kecapean jalan gara-gara dia sendiri. Ya sabar-sabar kan pegel deh. Lo pun berusaha untuk mempercepat langkah menyusul Tasya. Aduh tunggu dulu dong masa aku ditinggal sih. Ayo kak jalannya buruan. Tasya kemudian berlari masuk ke dalam taman tersebut. Waduh anaknya udah masuk ke dalam duluan lagi. Bunda lihat tuh Tasya. Maklumin aja dia lagi seneng banget bisa diajak jalan-jalan kemari. Ya namanya bocil gitu guys ya. Dia masih kecil belum pernah ke situ. Belum gede ya masih mau main-main lah. Tapi dia bunda gak ikut masuk ke dalam ya. Loh emang kenapa bun? Bunda gak kuat kalau harus jalan di sepanjang labirin itu. Kamu kan paham kalau tenaga bunda sudah tidak sebanyak dulu. Bener tuh. Yaudah guys mungkin sampai sini aja ya. Video kali ini kita bakal lanjutin kembali ya. Pastikan dengan like sebanyak-banyaknya cuy. Buat kita agar cepat kembali mengupload KKC. Terus saya cepat melanjutkannya Dex. Dan like sebanyak-banyaknya. Dan subscribe yang belum subscribe. So thank you for nonton. Thanks for watching. See you guys next video. Salam gamers. Gak buat. Gimana ya nadanya. Salam gamers. Salam gamers. Salam. Bye. Assalamualaikum.